Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024 zona 4 dan 2 Kecamatan Bernado, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Ulu Danetai, Kabupaten Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Pelaksanaan Musrenbang tersebut dilaksanakan di Gedung Gereja Katolik Bernado. Pada kesempatan tersebut, Camat Ulu Danetai menyampaikan pertemuan pada hari ini mari kita saling menghargai dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir tempat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul dan aspirasi baik dari masing-masing kecamatan dan kelurahan desa tidak dibatasi demi kepentingan masyarakat setempat. Dan segala sesuatu usul dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat disampaikan berbeda dalam rencana pembangunan ke depan. Selain itu, masyarakat Bernado Ulu Danetai dan Umbunasi sangat sedih dan kesal pelaksanaan Musrenbang pada hari ini. DPRD terpilih dari Dapil 4 seorang pun tak ada yang bisa menghadiri Musrenbang di Kecamatan Bernado. Ada apa dengan wakil rakyat tidak menghadiri? Apa usulan dan aspirasi masyarakat di tiga kecamatan tersebut? Segala usulan di setiap kecamatan telah disampaikan. Masyarakat berharap agar usul dan permohonan bisa dikabulkan oleh pemerintah Kabupaten Selatan. Pada penutup acara tersebut, Camat Munasi menyampaikan kata penutup. Segala sesuatu yang disampaikan semoga diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Selatan di tahun 2023 dan seterusnya. Hanya satu, yaitu penyelenggara jalan kabupaten atau kota subkegiatannya pembangunan jalan yang terdiri dari beberapa desa Lawida dengan volume 1000 meter, Hili Badalu dengan volume 500 meter, Umbunasi dengan volume 700 meter, Orli dengan volume 500 meter, Hili Use dengan volume 600 meter. Tim Liputan Mitra TV Yusman Cibuat dari Nias Selatan mewartakan. Itulah prioritas.